Laporan Komnas HAM resmi tertulis diumumkan kepada publik, Wadas itu tidak ada pelanggaran HAM, semua prosedurnya sudah sesuai. Wadas itu isunya pelanggaran HAM. Ada foto-foto orang Wadas di apa? Orang penduduk Wadas dikejar-kejar dengan anjing, dihajar dan sebagainya. Viral. Saya kasih ke Komnas HAM. Karena sudah saya tanya ini kasus di mana, kadang-kadang ada polisi bawa anjing itu di tempat lain. Diviralkan ini orang polisi tengah malam bawa anjing gitu. Saya minta ke Komnas HAM, tolong selidiki. Kalau ada pelanggaran HAM, saya turun tangan. Laporan Komnas HAM resmi. Laporan Komnas HAM resmi tertulis diumumkan kepada publik, Wadas itu tidak ada pelanggaran HAM, semua prosedur.